Ini guys, bahan-bahannya sup. Supnya herbal. Ini ada jagung, wortel. Ini labrisium atau hak jongkwa. Ini chestnut atau lapci. Ini apa? Hoi taye. Ini kurma kering. Ini siyi atau apa, kembang jagung. Terus ini lobin, ini lotau. Itu seperti bekecot itu guys. Ini nggak pakai daging, cuma pakai ini aja. Terus halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Moji Daniel Vlog. Halo guys, ini saya mau membuat sup ala Hong Kong, yaitu bumbu-bumbunya ini guys. Oke, kita lihat keseruannya. Selamat mengikuti. Ini guys, bahan-bahannya sup ala Hong Kong ini. Ini si iyi rempahan. Terus ini kurma kering. Terus ini beli di supermarket. Ini guys, beli di supermarket. Beli enggak perlu di pasar ini guys. Ini labrisium. Udah lengkap ini guys, ada udah dipotong-potong semuanya ini. Jangan lupa tombol subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya agar dapat lihat video-video aku yang terbaru. Pokoknya ini lengkap ini guys, tinggal memasak aja. Ini guys, labrisiumnya dikupas lalu terus diiris-iris ini. Pokoknya nanti setelah dikupas lalu dicuci bersih. Oke, selamat mengikuti. Ini guys, bahan-bahannya sup. Supnya herbal. Ini ada jagung, wortel. Ini labrisium atau hak jongkwa. Ini chestnut atau lokji. Ini apa? Hoi taye. Ini kurma kering. Ini siyi atau apa, kembang jagung. Terus ini lobin, ini lotau. Itu seperti bekecot itu guys. Ini enggak pakai daging, cuma pakai ini aja. Terus ini airnya 12 mangkok. Oke. Selamat mengikuti ya teman-teman, sup ala Hong Kong. Nah, ini guys, bahan-bahannya dimasukkan dalam panci semuanya guys. Semuanya dimasukkan. Ini
chestnutnya, semuanya dimasukkan. Ini lempahan. Ini guys, setelah dimasukkan semuanya, diaduk-aduk dulu, diratakan. Setelah itu ditutup dengan, saya menggunakan tutup presto guys. Ini panci presto. Saya dulu pernah membuat sup ala Hongkong, yaitu dengan menggunakan panci presto. Nah ini guys, nunggu mendidihnya ini dengan api besar. Nanti kalau udah merah berarti udah terkunci guys. Oke, ikuti terus ya. Nah itu guys, udah mengepul asapnya. Terus ini apinya dikecilkan. Itu merah-merahnya udah kelihatan. Ini udah terkunci ini guys. Terus ini dikocok selama 35 menit. Ini guys udah mendidih, terus dikasih garam 1 sendok, terus ditutup lagi, diaduk-aduk dulu. Ini supnya dicicipi dulu, kurang asin apa nanti takutnya keasinan, harus dicicipi dulu teman-teman. Nah ini kita selesai tutup lagi. Ini guys hasilnya sup herbal, yaitu ada jagung, wortel, dan labu siam dan lain-lainnya itu. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Tunggu video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.